Rombongan Jakmania dihadang di Palimanan dan kaca bus pecah. Rombongan supporter Persija Jakarta, Jakmania yang ingin berangkat ke Solo, dihadang di tol Palimanan. Bus mereka dipintik dibatu oleh sekumpulan massa yang diduga adalah pendukung Persib Bandung. Apa sebabnya? Persija bakal bertemu dengan Persib di Stadion Manahan, Solo, Jumat, tanggal 3 November tahun 2017, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu merupakan partai pekan ke-33 Gojek Traveloka Liga 1. Padahal, hubungan Jakmania dan Boboto telah mulai melunak pada beberapa waktu belakangan. Namun, masih ada saja yang tidak terima dengan kekondusifan relasi antar supporter. Menurut salah satu anggota Jakmania yang ada di dalam bus, yang juga enggan disebutkan namanya, ada penghadangan di beberapa titik terutama di tol Cikampek dan gerbang tol Palimanan. Kaca bus yang ditumpangi Jakmania sampai pecah. Tadi di tol Cikampek ke 62, 65, 73, dan 97 sampai 108 bus kita dihadang. Terus di exit tol Palimanan. Belok kanan di flyover ada kumpulan massa, katanya saat dihubungi INDOSPORT. Akibatnya, beberapa kaca bus yang ditumpangi Jakmania pecah. Hingga saat